aja biar pink. Ketahuan pink. Mochi mochi apa yang bikin kesemsem? Apa? Mochi tayu. Oh itu, aku juga punya kesukaan loh. Yang benar. Kesukaanku kamu. Tuh, dua, tiga. Dan subscribe ya, soalnya subscribe ini udah bayar gratis. Ada kalian, halo guys, yang sampai webinar kali ini kita lagi mau main HP nih. Tapi dari tadi tuh aku tuh ngeliatin ini terus nih. Apa sih, Dit? Ini loh, Mochi Tayuku yang lagi viral ini. Mantap. Yang ini loh. Oh iya, warnanya pink, terus isinya ada coklat sama stroberinya. Benar banget. Kamu lagi pengen buat banget nih, Dit? Pengen banget nih. Gimana kalau sekarang kita siapin bahannya, abis itu kita buat aja. Yaudah, kita langsung ke dapur aja yuk. Satu, dua, tiga. Mari. Iya, ini udah banyak banget. Ayo sekarang kita mulai bikin. Oke. Okay. Ini pertama ini kita kasih tepung maizenanya. Oke. Gimana kalau kita bantuin kamu irisin ini stroberinya? Nah, ini bagus tuh. Oke. Sekarang aku ambil pisaunya dulu ya. Iya. Oke, ini stroberinya kita bagi berapa, Din? Kamu nanya. Bagi dua. Nah, aku bagian iris-iris stroberinya. Lah, ini ngapain? Tidur. Dong, bantuin. Oke. Itu kita kasih gula dikit aja nih, gak usah banyak-banyak. Gimana? Ini kan tinggal dua nih stroberinya. Yeah. Gimana kalau salah satu kita kasih jackpot, nanti kita cobain siapa yang beruntung dapat stroberi satu butir. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong aku gak terlalu suka stroberi sih, jadi semoga aku gak dapat jackpot. Aku sukanya semangka, sama melon, sama pisang. Nah itu. Oh itu, aku juga punya kesukaan loh. Yang benar. Kesukaanku kamu. Kamu tahu nggak mochi-mochi apa yang bikin mochi-mochi apa yang bikin kesemsem? Apa? Mochi tayu. Biar kita tuh lebih semangat bikin mochinya, biar nggak diem-dieman doang. Iya sih, iya semangat. Tapi jadi Wil, apa Wil? Kamu bingung ya? Aku mau tanya nih, kan mochi tuh banyak banget nih rasanya. Kamu suka warna apa? Sukanya rasa apa, Din? Aku suka rasa coklat. Kalau kamu, Wil? Hitam. Hah? Apaan hitam? Mochi. Mochi hitam memang ada. Ada. Rasa apa kalau hitam tuh? Rasa blackcurrant. Ya. Kita pakai ini dulu biar bersih, jadi kita menjaga biar sterilan. Bener-bener. Terus kita kasih pewarna pink karena itu benernya tuh udah aku kasih rasa strawberry tapi belum. Dikit aja biar pink. Kebanyakan pink. Ya kan biar pink kemerahan. Biar sesuai yang viral tadi loh. Gak apa-apa, ini tuh warnanya tuh bagus. Yang bener. Ini tuh pink berbini loh. Ini dulu, Din. Ini udah tinggal direbus. Iya. Terjadi selesai. Belum, nanti kita masih mau ulen-ulen nih. Ini tangan yang satunya harus pakai. Yo, sekarang kita mau coba masak nih. Kalau kalian mau main api kayak gini harus didampingi orang dewasa ya, teman-teman. Benar banget. Apinya nggak kegedean, Din? Enggak, memang harus kayak gini tapi diaduk-aduk terus. Iya. Tapi kalau gagal jangan salahin aku ya. Minyaknya buat apa? Jangan kamu bawa pulang, mentang-mentang nggak dipakai. Benar, dikit aja. Dikit. Dah. Hop. Ih, wangi banget susunya tuh, kan udah mulai. Nih, udah mulai nih.
kita nanti uleninya di mana? Di tempatnya di. Iya, itu lupa. Tadi gimana? Aku cuci dulu yang pink tadi. Jangan, itu kok terlalu kecil. Kamu ambil itu loh, bebek yang pakai besi-besi aluminium foil. Oke. Nih udah jadi nih guys, mochinya, tapi ini kurang diuleni aja. Nih, cepet banget ya jadinya. Pas banget deh guys, adonan mochinya. Masih panas. Kalian ngomong-ngomong udah pernah nyobain mochi belum guys? Atau udah pernah bikin belum? Yang belum bikin wajib cobain nih. Cara aku gampang banget. Di rumah. Dan kali itu. Iya, tapi nggak ada tempatnya. Tempat. Iya nanti. Itu nanti. Nanti. Yang ini benar bukan Din? Benar. Nah pakai yang ini. Ini namanya apa? Aluminium foil. Ulangi Wil. Aluminium foil. Salah. Yang benar. Gak tahu. Udah matang tau. Iya udah matang nih. Yuk kita ulangin dulu ya. Kosong. Ya kosong. Udah. Ya udah deh, gak apa-apa guys. Ini gak kita tunggu. Aku lupa kan harus ditaburin ini. Oh iya. Balikin. Kita langsung taburin gini aja. Iya. Oke, yuk kita taburin ya. Teman-teman tadi tuh lupa belum dikasih ini tepungnya. Panas kan? Panas banget. Iya bener nih jadi mochi. Iya panas. Panas ya? Amat. Warnanya bagus banget. Iya kan. Makan lah. Tadi udah kamu kasih gula kan? Udah. Tapi ini dalamnya belum matang. Emang kayak gini. Kita selamatkan dulu. Aku bantu jadi. Tuh udah jadi nih, tapi kurang diisiin stroberinya. Yuk, tinggal isi. Bukannya ini, tadi tuh ada coklat-coklatnya gitu loh, Din. Iya, coklatnya. Oh, iya. Coklatnya taruh mana? Serius coklatnya taruh di mana? Caranya tuh pertama dibulet-buletin. Di situ dilubangin. Itu gede ya? Iya, segini. Terus harus dikasih banyak tepung biar enggak lengket. Oke. Kamu udah cobain belum, Bim? Belum. Cobain yuk. Yuk kita lomba ya. Kita bertiga lomba ya. Ya nanti kita hitung ya siapa yang paling banyak bikin mochi. Yuk, 1, 2, 3. Kita terus bikin yang paling mirip. Gede banget mochi aku nih. Ya Allah. Itu mah bukan mochi, Din. Terus apa? Tapi mochi. Mochi karena ukurannya gede. Nah ini nih mochinya nih, ini mochinya nggak apa-apa ya, terlalu besar. Panas banget, ya Allah. Masya Allah. Nih, nih guys, mochi bikinan aku. Nih mochi bikinan aku guys, wow. Ini mochi pertama aku. Udah kamu kasih ini belum? Strawberry, harus mirip loh. Iya. Kalau nggak mirip, nanti susah banget ternyata. Kamu tuh dari tadi tuh paling excited ya. Tolong. Ternyata susah guys. Gampang. Susah. Gampang. Kamu tuh pakai yang ini, ada strawberry-nya. Ada muncul. Putar-putar. Nih, punya aku nih besar nih. Aduh. Bagus. Nih, besar nih, paling besar nih. Isinya juga paling banyak. Wil, kamu tadi kasih strawberry enggak mau enggak berkurang sama sekali. Yang warnanya paling pink punya siapa? Punya Kiwil dong. Yang warnanya paling gelap punya siapa? Yang warnanya paling sempurna punya siapa? Kiwil. Menurut kalian yang paling bagus yang mana nih punya Yuka nih? Yuka. Punya Dinar nih punya Dinar. Itu kegedean juga gigitnya. Enggak, dia puas gigitnya. Iya, dia kuat. Kamu tuh menyesuaikan bentuk badanmu. Kita taburin. Punya aku tuh toppingnya banyak. Sekarang kan udah nih. Gimana kalau kita plating, kita hias? Enggak usah hias. Udah langsung makan aja ya. Tadaaa! Ini dia wajib bikinan kita. Ini punya aku. Ini punya Yuka. Dan ini punya Kiwi. Yuk.
menurut kalian mochi yang paling bagus punya Dinar atau punya Yuka atau punya Kriwil nih? Ya punya aku lah jelas. Kayaknya punya Dinar yang paling bagus. Nah, momen terakhir nih. Kita icipin gimana Dinar? Yuk, gas yuk. Hitungin bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Enak banget kayaknya. Enak banget strawberry-nya tuh sampai ada rasa kecut-kecutnya gitu loh. Enak banget. Mantap. Nah. Oke, selanjutnya Kriwil. Kita lihat apakah di dalamnya ada strawberry. Ada. Pas banget gak sih? Enak banget. Bayam. Wow. Nah, yang terakhir punya aku nih, guys. Coklatnya nih. Yummy. Dapat yang utuh. Aku tadi strawberry-nya udah langsung kemakan gigitan pertama. Berarti percobaan pertama kita bertiga berhasil. Sekarang aku mau pamerin kalian mochi terjumbo yang ada di sini. Mochinya tuh besar banget nih. Kita lihat isiannya ya. 1, 2, 3. Mor banget, enak banget. Yummy. Yang liatin ngiler. Pengen ya. Kameramen ngiler guys. Pengen ya. Aduh, kenyang banget. Gimana guys, menurut kalian? Seru gak bikin mochi kali ini? Ya udah deh guys, makasih ya yang udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Soalnya Zuki, orang bayar gratis. Bye.